Beginilah detik-detik petugas dan warga membantu mengevakuasi pohon asam tumbang dan menimpa mobil Isuzu Panther. Evakuasi korban tergencet bodi mobil terlihat di video amatir milik warga yang berada di lokasi kejadian di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar. Pohon asam berukuran jumbo tersebut jatuh tepat di tengah atap mobil bernopol DA7741TR. Evakuasi pohon asam menggunakan alat berat berukuran kecil dan mesin potong senso kurang lebih 1 jam berhasil diangkat. Evakuasi selanjutnya, warga berhasil mengangkat 3 penumpang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan 1 penumpang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. 5 penumpang berhasil selamat dari maut. Kejadian bermula saat mobil Isuzu Panther melintas dari arah timur menuju barat. Sekitar jam 7 malam, mobil rombongan melaju dengan kecepatan sedang. Tepat di lokasi kejadian, pohon asam tiba-tiba roboh dan langsung menimpa mobil tersebut. Sementara ada kendaraan Panther dari arah timur, sampai di jalan Raya Pesanggerahan langsung tertimpa pohon asam yang roboh. 2 meter kurang lebih 2 meter langsung menimpa pohon dan gencet. Alhamdulillah kita bisa mengevakuasi walaupun butuh waktu karena harus ada alat berat yang bantu untuk angkat pohon. Kini petugas unit Laka Lantas masih melakukan pendataan terhadap korban tewas dan selamat. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur Pantura Situbondo sempat mengalami kemacetan. Andi Nurholis, JTV.